Yang dihadapi para supir nih Pak, di sekarang ini seperti ini sehari ini. Kendala-kendala yang dihadapi supir, penumpang. Penumpang kenapa Pak? Sepi Pak. Sepi Pak ya. Kenapa Pak? Sepi Pak? Tidak tahu ya. Perekonomian kita kurang bagus kan. Harga karet itu, padi itu. Jadi orang belanja kan. Sejak kapan sepi Pak? Penumpang. Nah. Sejak kapan Pak? Kenapanya? Sejak kapan sepi Pak? Bulan-bulan ini ya, atau bulan lalu. Sejak bulan dua lalu ya. Ini jelang Lebaran masih sepi Pak ya? Masih sepi. Jalurnya dari Singkawang ke mana ya Pak? Sambas Singkawang. Berapa tarikan nggak sih Pak? Satu kali ya Pak? Satu kali ya. Mau dua kali sampai Sambas. Sampai Pak, dari Sambas kan mobil tambah. Ya, itu penumpang lah biasa Pak. Kalau yang angkut gitu Pak. Dari Singkawang ke Sambas. Sekarang hitungan lah, hitung pendapatan aja lah Pak. Kalau karena kan dekat jauh kan beda-beda. Berapa Pak harganya Pak? Satu penumpang Pak ke Sambas Pak? 30 ya? Sehari bisa berapa Pak dapat Pak? Kadang satu kali satu rate, kadang-kadang 100 lebih. 100 lebih Pak ya? Nah, berarti kan minyak 100 lebih. Kalau sekali bisa kan, anggap kan 300. 300 potong 200. Kalau ini kan 100 lebih itu bersihnya. Itu pun kalau ramai ya Pak ya? Kalau ramai. Nah, yang biasa-biasa lah. Ya, biasa. Berapa bersihnya Pak? Pak, pembagiannya bagaimana tuh Pak dengan pemilik? Kalau pemilik sih 64. 60% pemilik, 40% supir ya Pak ya? Ya. Itu per bulan baru dievaluasi Pak ya? Nah, atau per hari? Per hari Pak ya? Per hari biasanya Bapak dapat berapa? Dari udah pembagian. Ini dapat 100 lebih. 100 lebih? Nah, iya. Udah. Itu sebenarnya sih 4 pasaran aja. Udah berapa lama Pak? Nah, cari lebih pun juga. Udah berapa lama Pak? Narik Pak? Udah 20 tahun. 20 tahun Pak ya? Nah. Itu Pak ya? Oke. Okay. Pak, nama siapa ya Pak? Nama Pak? Saya Bakri. Bakri Pak ya? Pengemudi auto apa Pak? Mobil Sambas Singkawang ya? Sambas Singkawang. Umur berapa Pak? Umur 54. 54? Anak 4. Terima kasih Pak. Ini udah buka.